Moga-moga Allah Ta'ala beri keberkatan dalam majlis ini insyaAllah. Jadi muslim muslimat, pertama sekali kita banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kesempatan kepada kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Kita kena sedar dan kita kena faham muslim muslimat, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk duduk dalam majlis ilmu ni merupakan satu nikmat yang cukup besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kan para ulama sebut antara tanda Allah Ta'ala cinta kepada seseorang hamba, Allah Ta'ala letak hamba tadi dalam tempat yang dia kasih, tempat yang dia sayang, salah satunya dalam majlis ilmu. Sebab tu orang hak boleh lazim mari majlis ilmu semua tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam Allah Ta'ala pilih dia duduk dalam majlis ilmu, maka syukurlah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana itulah tanda Allah Ta'ala sayang kepada dia. Senyum-senyumat. Sehinggakan para ulama' sebut orang yang duduk dalam majlis ilmu ni Allah Ta'ala beri tiga ni'mat besar. Tiga ni'mat ini Allah Ta'ala beri khusus kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Pertamanya muslim-muslimat, orang yang duduk dalam majlis ilmu Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa dia. Kita kena faham dan kita kena sedar muslim-muslimat, dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni banyak sangat. Siang malam, pagi petang kita buat dosa. Sama ada dosa tak dia orang tahu ataupun orang tak tahu. Sebab tu bila kita boleh duduk dalam majlis ilmu, niatlah ikhlas pada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala ampun dosa tu. Yang kedua muslim-muslimat, siapa yang duduk dalam majlis ilmu ni, Allah Ta'ala beri rahmat. Rahmat Allah Ta'ala turun mencurah-curah dalam majlis ilmu. Sebab tu kata para ulama, siapa yang duduk dalam majlis ilmu banyakkan berdoa. Sebab doa dalam majlis ilmu diaminkan oleh para malaikat. Kita ni setiap daripada kita akan ada hajat, setiap kita akan ada masalah. Kita nak minta, kita nak ngadu masalah, nak ngadu pada manusia, belum tentu manusia boleh tolong. Tapi bila ngadu pada Allah, insya-Allah Allah Ta'ala tolong. Sebab tu banyak kita mengadu pada Allah. Nak mengadu Allah bila? Dalam doa. Mana tempat nak berdoa? Kata ulama antaranya dalam majlis ilmu. Yang ketiga muslim-muslimat, ulama sebut majlis ilmu ni sebagai tempat Allah Ta'ala beri ketenangan. Ketenangan yang sebenar dalam majlis ilmu. Ustaz, mana dalil tenang? Tenang tak tenang dalam majlis ilmu? Tengok khutbah Jumaat. Mana? Tok khatib alhamdulillah. Hak depan tenang belaka. Benda tenang, tidur. Ya orang tak boleh tidur seminggu, mari sejid, confirm tidur. Sebab apa? Tenang Ustaz. Tapi dah apalah, ulama' sebut kamu tidur dalam majlis ilmu lebih berkat daripada kamu buat kerja dunia lain. Yang mana kerja dunia tu tak tahu apa, tapi bila duduk dalam majlis ilmu sekalipun tidur, boleh dah rahmat Allah. Sebab tu kita kena, tapi bukan suruh tidur ni. Ustaz kata tidur dalam majlis ilmu pun boleh rahmat. Jadi mari niat nak tidur je. Muslim-muslim buat hak ni jang. Hak tukang kuliah naya. Muslim-muslim buat. Anak pernah pengalaman sekali. Kuliah belah lik Kuala Berang. Mengajar. Masa tu first. Kuliah pertama lah. Kira awal-awal lagi mengajar masa tu. Mengajar Kuala Berang. Masa tu Hulu Terengganu. Surah cik sangat. Hak mari mayar garik 10. 10 orang je. Sudah mayar garik tiga balik, 7 dengar. Hak dengar pula 7 orang, 4 tidur. 4 sembang, 2 tidur, seorang je dengar. 4 sembang, 2 tidur, seorang je dengar. Hak dengar pula duduk depan sekali. Masa tu tak ada meja, pakai reha. Kita ngajar, wak jerekoh pun muka relax, wak lawak pun muka stung. Jadi muslim-muslim kata apa hal pakcik ni? Senyap je. Sudah kuliah apa serema, makan-makan, sudah kuliah mayan syak, lepas tu makan ejeki surah. Ejeki surah bagi sembang belakang. Ejeki surah punya ustaz. Pakcik hak dengar ustaz kuliah hak duduk depan tu, ya pekak ustaz eh. Muslim-muslim. Jadi rupa-rupanya hari tu kuliah, tak ada seorang dengar apa-apanya. Muslim-muslim. Tapi dah apalah. Yang penting kamu duduk dalam majlis ilmu, boleh dah rahmat Allah. Sebab tu kena tanam sokmo niat mari dalam majlis ilmu. Muslim-muslimat, malam ni kita nak tengok satu pesanan, satu hadis Nabi SAW yang mana hadis ini merupakan pesanan Jibril. Jibril pesan ke Nabi SAW yang mana muslim-muslimat, walaupun hadis ni Jibril hak tukar pesan, tapi hakikatnya pesanan ini datang daripada Allah SWT kepada kita. Apa pesanan Jibril? Jibril kata, ya Muhammad, syarafuna
Kata Nabi, kata Jibril alaihi salam, ya Muhammad, ashma syi'ta fa innaka mayyitun wa habib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majriyu bih. وقال يا ثم قال واعلم يا محمد شرف المؤمن بقيامه في الليل وعزه استغناؤه عن الناس. Nabi Jibril pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lima pesanan. Ada lima pesanan yang mana Jibril beri khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pesanan pertama Jibril pesan? Jibril pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kamu hiduplah seperti mana kamu nak hidup di atas muka dunia Allah. Tapi kamu kena ingat, kamu akan mati. Pesanan kematian ni pesanan besar muslimat. Tapi muslimat, sini ulama' bahas. Berapa Nabi Jibril beri pesan ke Nabi tentang kematian? Sebab semua daripada kita maklum dah. Kita nak ke, kita tak ambuh, kita akan mati. Kita suka ke, kita tak suka, kita mati. Tapi buat apa dia beri pesan juga kematian? Sebab nak beri pesanan persediaan selepas kematian. Hak ni pesanan dia beri, iaitu benda persediaan kita selepas mati. Bila kita mati, kita tak bawa harta, kita tak bawa jawatan. Hak kita bawa amal soleh. Maka dia beri pesan ke Nabi ni kematian sebab nak suruh kita kuat wa'amah. Orang bila ingat mati, ia akan jadi baik. Kita tengah duduk, ya, berok ingat mati. Senyap, jadi baik. Jadi warok lalu hari tu sehari. Bapa ingat mati. Sebab tu kita ni, antara benda yang paling kita kena letak sokma dalam hati, iaitu ingat kepada kematian. Ingat mati ni penting. Dan Nabi pesan dalam hadis, إِذَا مَاتَ بَنُوا آدَمْ إِنْ قَتَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَسَةً. Apabila mati anak Adam, terputus segala amalannya. Dia tak bawa dah hak lain. Dia bawa tiga perkara dalam kubur. Yang ni apa? Ia akan berterusan pahala dia ada tiga. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqatin jariyah, sedekah yang berpanjangan. Dia sedekah ni kata ulama ada tiga. Sedekah dia ada tiga jenis. Pertama dipanggil sedekah wajib, iaitu zakat. Sedekah wajib yang dipanggil sebagai zakat. Yang kedua dipanggil sedekah sunat. Kita wi hadiah ke orang, kita wi sedekah ke orang saja-saja, tu panggil sedekah sunat. Yang ketiga dipanggil sedekah jariah. Sedekah jariah ni apa? Sedekah yang berpanjangan, yakni wakaf. Ni tiga jenis sedekah. Hak Nabi sebut akan berpanjangan, sedekah jariah, yakni wakaf. Hak ni hak kita kena latih sokmo diri, iaitu memperbanyakkan sedekah jariah. Bak sedekah ni muslim-muslimat, tak payah kata korang, kita pun payah muslim-muslimat. Sebab benda ni kena latih. Dia sebab tu kalau dalam kitab tasawuf, kitab tasawuf diletak satu bak khusus, bakhil dan kasihkan harta. Dia satu bak yang khusus, bakhil dan kasihkan harta. Tok-tok guru kata, bapa ulama dia letak sekali bakhil dengan kasihkan harta. Sebab bakhil hanya ada pada orang kaya. Ada pun kasihkan harta ni, semua orang ke ada. Miskin ke kaya, dia akan ada sifat kasihkan harta. Ada pun bakhil, orang kaya je ada. Orang miskin tak akan bakhil sebab dia nak win dia. Cuma dia ada sifat kasihkan harta. Maka nak sedekah ni, nak hilangkan sifat bakhil, kasihkan harta, bukan mudah. Dia kena latih. Ramai mana muslim-muslimat, bila time tabung lalu, macam-macam teknik ada. Tabung lalu, bangun mayang sunat. Kerek dah wak bangun mayang sunat, tukar taktik, wak benda, wak tidur. Semua-semua. Macam-macam taktik ada. Bapa tak mau sedekah punya wasa. Berok salah sedekah 50 ya. Demang seminggu. Semua-semua. Seminggu demang. Allah. Bini kata bang, wanya demang panas ngak. Allah, dahulah. 50 ya salah masuk tabung orang ni. Ada ingat ni muslim-muslimat. Allah, ana pernah pengalaman sekali muslim-muslimat. Salah jugalah. Masa tu hari Sabtu, tahun lepas, program padat. Lepas tu kan sudah program itu subuh, duha, lepas zuhur. Lepas zuhur tu mari kawan kabur ada makan gula. Makan gula ada tiga tempat. Kita mari saja hok di mana ni. Kak ni jelah makan gula.
Mari makan gula tu, dok teringat. Letak dah dalam sesapu nak makan. Dah biasa, salah dengan tuan rumah kena wui juga sikit. Lepas tu kak, makan gula. Sedap pula gula jadi. Makan, makan, makan. Tak salah dengan tuan rumah, dok tengok sapu mana. Sapa rumah dah baru buka sapu. Aik, 10 ya. Rupa-rupanya salah wui ketua rumah, 200. 200 salah wui ketua rumah. Lepas tu kak, malam tu kuliah belah lik Teluk Menara. Tuan rumah mari. Tuan rumah kata, ustaz, malam ni mari makan nasi di rumah. Ha? Kita masak dah, ustaz. Oh, kata tak apa, insyaAllah. Masuk tu, bini dia tengah kira piti. Bini dia tengah kira piti. Jadi kejut anak masuk tu, bini dia pun pusing. Anak dah duduk je lah kita. Tok lelaki punya, ustaz. Alhamdulillah, ustaz. Banyak orang sumbang hari ni, ustaz. Siapa ada sesapu tu, ustaz? Dia letak 200, faham, ustaz. Ana dengar, bagusnya. Muslim-muslimat. Tak apalah, yang pasti sedekah. Sebab apa? Bila kamu sedekah, Allah Ta'ala tambah. Tak boleh sedekah banyak, sedekah sikit. Macam mana sahabat Nabi SAW? Hak kaya, sedekah cara kaya. Ada pun hak miskin. Ada seorang sahabat Nabi yang kudung kaki dan tangan. Di saat orang lain sumbang belakang, ketika perang Tabuk, dia tak mampu nak sumbang. Akhirnya dia ambil secupak tamar. Secupak tamar ni berapa sangat harga. Ambil secupak tamar, wi hadiah pada Nabi. Orang-orang munafik kata, Allah, orang lain wi baju besi, wi pedang, wi kuda. Mu wi secupak tamar je. Tak payahlah ayah lah. Tapi dia beri. Nabi puji. Sebab apa? Sedekah itu diiringi dengan pengorbanan. Kita ni sedekah kena ada. Walaupun sedikit. Sebab apa? Allah Ta'ala tak pandang sikit ke banyak hak kita beri. Yang Allah Ta'ala pandang, kita ikhlas ke tak ikhlas masa ni. Sebab tu, muslim-muslimat, bekalan kita yang pertama yang kita akan bawa menghadap depan Allah, dipanggil sedaqatin jariyah. Yang kedua yang kita akan bawa menghadap depan Allah, wa ilmun yantafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, apa makna? Ilmu yang disebarkan. Sebab tu, muslim-muslimat, penting kita belajar. Sebab apa? Nak sebar ilmu mesti belajar. Hari ni ramai mana orang malah nak belajar. Kurang-kurang ulama' kata, ajar pada anak-anak surah Fatihah. Sebab apa? Surah Fatihah ni anak-anak dia akan pakai sampai ke mati. Sebab Fatihah dibaca dalam semayang. Sebab tu kalau boleh anak-anak pandai Fatihah ni biar dengan mak ayah. Tapi kalau mak ayah pun Quran berat, tu masalah lah tu. Tapi muslim-muslimat bukan nak kata. Hari ni kalau kita perhati balik, yang jadi imam dalam semayang, masalah Fatihah cukup banyak. Antaranya makhraj huruf, sifat huruf. Fatihah kena belajar muslim-muslimat. Sebab dia kait dengan sah tak sah semayang. Ramai mana bila sebut baca Fatihah, an'am, ia jadi an'am, jadi duk ruh nun. Berubah makna. Bila berubah makna, tidak sah Fatihah. Bila tidak sah Fatihah, tidak sah sembahyang. Semayang 20 tahun dalam keadaan baca salah Fatihah. Macam mana nak jadi orang yang betul dalam melakukan ibadah sedangkan Fatihah tak tu? Bila baca Al-Ladhi, patutnya Za, Za kecil, lidah jadi tubik. Ia bahan Al-Lazi, Za jadi tebal. Oh, ustaz benda gitu macam budak-budak ni kita nak ngaji. Eh, jangan. Dia kait dengan sah tak sah semayang. Bila tak sah semayang, tak payah cakap lah bab lain. Memang tidak akan sah. Sebab tu penting kita kena betul Fatihah dan kena betul anak-anak kita bacaan Fatihah. Kerana Fatihah dia bawa sampai ke mati. Sebab tu penting ilmu yang bermanfaat. Di samping tu, mak ayah kena belajar ilmu. Ilmu apa kena belajar? Kata ulama tiga jenis. Akidah, fiqh, tasawuf. Tiga ilmu ni kena belajar sungguh. Tak belajar tiga ilmu ni, tiga ilmu ni dipanggil ilmu fardu ain. Tak belajar tiga ilmu ni, kata ulama, hidup dosa sampai kemati. Ulama kata siapa yang tidak belajar ilmu fardu ain, dia dosa sampai kemati. Sebab tu wajib belajar ilmu fardu ain. Akidah, fiqh, tasawuf. Akidah, bab keyakinan dengan Allah kena belajar. Fiqh, bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji, kena belajar. Adapun bab masalah, muamalat, munakahat, jenayah, hak tu dah apa? Hak tu dia panggil fardu kifayah. Muamalat, fardu kifayah, bab jual beli.
Tapi bab jual beli pun kadang-kadang kena belajar kok. Ramai mana orang sibuk nak nega, sibuk nak beli, tapi hukum bab jual beli balik awal. Contoh isu trade emas. Anda ingatkan isu trade emas ni selesai dah. Eh tak ada, ada lagi telefon. Ada lagi telefon tadi isu trade emas. Boleh tak? Sebab ada kata boleh. Kita tak nafi. Memang benda tu ada khilaf. Tapi kena ingat khuruju minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf tu utama. Trade emas apa makna? Kita tukar mah, tukar terus mah. Mah lama tukar mah baru. Dia syarat bila kita nak tukar mah dengan mah, perak dengan perak ataupun makanan asasi. Mah tukar mah, perak tukar perak, disyaratkan sama berat sekalipun lain-lain harga. Contoh kita mah 300 gram, mesti kita ambil mah 300 gram juga. Lepas tu, kata dah lain harga ustaz, kita minta tambah sikit duit boleh tak? Kalau minta tambah duit jadi riba. Hukum jadi riba. Bak ni jangan buat main gurau. Riba dilaknat oleh Allah. Hukumnya haram. Contoh beli mah. Bila beli mah, tidak boleh secara hutang. Mesti cash. Bila hutang jadi riba. Kita jangan faham riba ni hanya masalah beri pinjam minta lebih. Tu riba juga. Tapi di sana ada lagi riba-riba lain. Sebab tu kena belajar. Masalah beli beras. Beras tukar beras. Kita nak beras basmati. Tolak beras. Beras lama. Beras orang panggil beras hacur. Tukar beras hacur. Dia kata dah dia beras hacur murah. Ni beras basmati. Jadi minta tambah sikit ah. Ha? Minta tambah piti. Hukum minta tambah benda. Riba. Dah ustaz kalau gitu rugi lah kita. Maka kena akad dua jual beli. Pertama jual dulu, yang kedua baru kita beli. Dengan syarat-syarat ni. Kalau dok jadi riba. Dia masalah mah perak dengan makanan asasi. Memang gitu. Ada pun kalau nak tukar tudung dengan tudung. Tudung bawah dengan tudung pari. Allah gi lah. Muslimah. Bawah dengan siakak ke. Tudung ni kan macam-macam pelik. Bawah, nilofa, benda lagi. Dak pun ada. Ada orang tanya, ustaz, apa pandangan ustaz tentang tudung dak? Anak kata tudung dak, tudung benda. Seh Google, rupanya tudung. Tudung mahal aku lah, 1,000 selah. Kejut itu. Tudung 1,000. Tapi ada dah kah? Ada. Tak ada kerjaan orang panggil. Muslim-muslimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak tu nak tukar, hak lagi lah. Ada pun masalah lain. Masalah mah, masalah perak. Sekalipun lain-lain harga, mesti sama berat. Kalau tak ambuh rugi, kena dua akad jual beli. Ni masalah. Bab muamalat, bab munakahat, bab nikah kahwin, kena belajar. Bab nikah, bab cerai, bab rujuk, wan hukum, edah, ketika edah, apa kewajipan. Ni bila ustaz ngajar bab munakahat, hak puan marah lalu. Ni tak ada kerja ni. Hak lelaki kuat nak belajar munakahat, nak nikah seorang lagi tu. Pulau. Padahal ngaji bab munakahat sebab nak betul hak fardu ain. Sebab ramai mana learning silap bab munakahat. Contoh kita buat masalah mudah bab munakahat. Seorang yang perempuan diceraikan dalam talak raja'i. Dia talak ada dua, talak raja'i dengan talak ba'in. Talak raja'i ni talak yang kita boleh rujuk balik. Adapun talak ba'in, talak ketika talak ketiga tak boleh rujuk dah. Tu talak ba'in. Talak raja'i ketika mana talak raja'i suami, bekas isteri masih terikat dengan bekas suami. Yakni apa? Ketika iddah, bekas isteri nak tubik pergi mana-mana, kena minta izin bekas suami ketika dalam iddah. Contoh, bila cerai, banyak berlaku kes ni, bila cerai, tubik balik rumah mak lalu. Sedangkan hukum tidak boleh. Sebab apa? Nak balik, kena minta izin bekas suami dulu. Oh, ustaz cerai dah kan? Sekalipun cerai, wajib duduk serumah lagi. Kena duduk dalam rumah tu lagi. Cuma aurat kena jaga, tak boleh tidur sama. Tu ketika tempoh iddah, kena ngaji bab ni. Tak boleh ikut dangnya. Muslim-muslim, bab ni ambil perhati kadang-kadang orang kita terlepas pandang. Dah ustaz, kalau balik kau, tak minta izin bekas suami, balik gitu je. Apa hukum? Hukumnya nusyus. Hukumnya nusyus. Sedangkan ketika dalam tempoh iddah, suami masih beri wajib beri nafkah lagi kepada bekas isteri ketika dalam tempoh iddah. Apabila isteri berlaku nusyus, maka gugur kewajipan nafkah. Sebab tu kena ngaji bab ni. Hak tu dah apalah fardu kifayah. Dak ngaji pun dak dosa. Hak fardu ain ramai mana hak terlepas.
bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji. Dan yang kata tu bab taharah pun ramai mana silap lagi. Bab taharah. Sebab tu muslimat belajar kena penting. Ngajar hak fardu ain. Belajar hak fardu ain kena sampai ke mati. Sebab apa? Kerana dia akan ditanya di hadapan Allah. Bab fiqh. Yang ketiga dipanggil bab tasawuf, kena belajar. Apa dia bab tasawuf? Bab hati. Macam mana kita ni bila buat ibadah betul dak ikhlas pada Allah, ke nak suruh orang puji, nak suruh orang kata bagusnya entah ni. Sebab ramai mana kadang-kadang kita kena faham, manusia apabila dia ni jadi baik, setan kacau, setan dak kacau dah suruh buat maksiat, setan cocoh kuat hati pula. Buat benda, bila buat ibadat biar orang puji, bila buat ibadat biar tunjuk ke orang. Dia kacau kau tu pula, jadi hilang adab dengan Allah. Sebab tu tiga ni kena bereka, kena ngaji sama. Akidah, fiqh, tasawuf tidak boleh lagi, kena belajar. Sebab apa? Ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu fardhu ain akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali yang kita akan bawa menghadap depan Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu waladun salih yad'u lahu. Anak yang salih yang sentiasa mendoakan kita. Anak yang salih ni kata para ulama, apa dia anak yang salih? Nak dapat anak soleh, tidak dapat tidak, mesti dididik dengan fardhu ain. Mesti didik dengan, anak nak jadi benda, ikutlah. Nak jadi doktor, nak jadi engineer, nak jadi apa, tu hak dia. Kita tak boleh halang. Cuma lengkapkan dengan fardhu ain. Dan ulama' tambah satu lagi perkara. Ulama' kata, sekiranya kita nak suruh anak kita ni terjaga daripada sudut ibadah, akhlak dan apa semua pekerjaan, mesti suruh anak-anak jaga semayang. Anak bila dia jaga semayang, insyaAllah bab lain terjaga belaka. Anak bila jaga bab semayang, marilah masalah apa-apa akan terjaga. Tapi kalau bab semayang balik awal, hak lain pun balik awal. Tapi muslimat kena jaga molek. Kalau mendirikan semayang saja, semayang lima waktu, semayang lima waktu, tapi fatihah tak betul, bacaan dalam semayang tak betul, hak tu tak jadi juga. Bab tu mak ayah kena ambil berat masalah bacaan anak-anak, masalah macam mana cara-cara semayang anak-anak ni kena ambil berat. Sebab apa? Dia akan membentuk anak-anak yang soleh. Maka ni muslim-muslimat ni bekal kita menghadap depan Allah. Dan kata Nabi, hak ni lah hak kita, pahala akan berpanjangan bila mati. Maka ini bekal. Dan inilah pesanan Jibril kepada Nabi SAW supaya kita bawa bekal sokmo bila kita mati. Pesanan kedua Jibril. Pesanan pertama, Ashma syikta fa'innak. Sayang bini, sayang anak-anak, sayanglah. Tapi kamu kena ingat, kamu akan pisah. Ada orang bunyi, ustaz, betul lah pisah. Pisah atas muka dunia. Pada masyarakat kayak gitu mula. Ha, sedap pula dia jawab. Ingat, pertemuan di padang mahsyar, semua orang nak lagi. Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Yawma yafirrul mar'u min akhi, wa ummihi wa abi, wa sahibatihi wa bani. Hari tu, saudara-saudara tak bertemu dengan saudara-saudara. Adik-beradik tak bertemu sama sendiri. Suami tak bertemu dengan isteri. Isteri tak bertemu dengan suami. Mak ayah tak bertemu dengan anak-anak. Anak-anak tak bertemu dengan mak ayah. Sebab apa? Pada masyarakat ini, masing-masing akan minta tanggungjawab. Suami akan sebut, ya Allah, anak aku begini. Anak-anak akan sebut, ya Allah, mak ayah aku ni, betul lah dia beri aku mualat, tapi dia tak pernah didik aku didikan agama. Tak pernah cara aku ni bab agama. Isteri akan khabar, ya Allah, tok laki aku, dia sejik seorang je. Tak pernah bawa pun aku belajar fardhu ain. Dia akan seorang-seorang akan persoal depan Allah. Berapa? Masing-masing masa tu minta tanggungjawab masing-masing. Sebab tu kata para ulama, cinta manusia sesama manusia, biarlah bawa manusia itu kembali kepada Allah. Kita sayang anak-anak, biar bawa anak-anak kembali kepada Allah. Kita sayang siapa-siapa pun, biar bawa kembali kepada Allah. Kita sayang bini, biar bawa bini kembali kepada Allah. Sayang anak-anak, biar bawa anak-anak kembali kepada Allah. Bukan sayang-sayang, kita wihalta. Bukan sayang-sayang, kita beri apa hak dia nak. Sayang bila kita bawa dia kembali pada Allah. Bini, bila bini silap, tok laki kena tegur.
Sebab kita kena faham satu benda muslimah. Orang puang, kalau daripada sudut hukum, orang puang afdal semayang di rumah. Sebab apa? Kerana nak jaga fitnah. Ni kena hukum. Dan jangan, orang puang jangan marah lagi. Dah habis kita nak dengar. Orang puang ikut hukum afdal semayang di rumah. Kerana nak elak fitnah. Lebih-lebih lagi hak muda-muda. Anak dara. Bapa, mari kuliah. Jadi orang mari nak dengar, bukan nak dengar. Nak tengok, pia mari malam ni. Hak puang. Ayah jadi lain. Jadi nak elak fitnah. Sebab tu orang puang afdal semayang di rumah. Ada pun orang lelaki afdal semayang di sejid. Tapi sekarang ni, satu masalah berlaku, iaitu suami tak mampu nak ajar fardu ain pada isteri. Maka kena bawa situ, kena bawa isteri mari belajar fardu ain. Hari ni hamba kadang-kadang sedih kita tengok muslim-muslimat. Orang masalah bak Allah muslim-muslim, bak dunia sungguh benar nak wikan anak-anak. Bak dunia tuition ni dekat kak periksa, esok PT3, minggu depan stang, minggu depan dia 16 hari bulan stang, lepas tu dah SPM. Oh, masing-masing sungguh. Tapi muslim-muslimat bak akhirat ada tak sungguh gitu? Sebab kalau kita tengok learning muslim-muslimat dalam media sosial, dalam Facebook, dalam WhatsApp, ada orang duduk bunyi bila ustaz-ustaz letak harga kelas. Kelas Quran harga RM50 sebulan. Dia pun tulis apa ini menunggang agama. apa ni penjual agama. Ya muslim-muslimat, kita kena faham. Kita kena faham satu benda. Khidmat boleh dicas tapi kurang comel lah. Kalau cikgu-cikgu ni bukan hamba suruh ni, cuma kita nak jawab. Nak jawab sebab ada live pun kena jawab juga. Kita kena faham muslim-muslimat, kalaulah subjek-subjek dunia boleh dicas, maka begitulah juga subjek akhirat boleh. Tapi jangan lebih-lebih. Ni kelas sejang bayar 1,000. Sabar kata penjual agama. Tapi dah kalut kadang-kadang. Sebab ada kawan-kawan kita yang belajar Quran, ngajar Quran. Gi ngajar bukan dekat, jauh. Tak bayar seseng. Dia kata tak apalah, ana redha. Muslim-muslimah. Awal-awal redha, boleh sebulan, dua bulan. Jadi balik kok jadi. Sebab tu bak ni kena tengok balik sebenarnya. Ataulah anak-anak pergi belajar agama. Atau anak-anak belajar agama, belajar fardu ain. Di waktu pagi ke, di waktu petang, di waktu malam, hajar anak-anak belajar fardu ain, belajar agama. Kenapa? Ni kewajipan. Kewajipan. Ayah dengan mak akan ditanya di hadapan Allah masalah anak-anak ni. Sebab tu sayang anak, sayang bini, biar belajar agama. Nak jadi benda, tak ada masalah. Tapi ingat, biar agama biar luluh dulu. Yang ketiga, diberi pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wa'mal ma syi'ta fa innaka majriyu bih. Kamu buatlah apa yang kamu nak buat atas muka dunia Allah ni, tapi kamu kena ingat kamu akan dibalas dengan apa yang kamu buat. Hak ni kita kena tanam sungguh dalam hati. Apa pun hak kita buat, Allah Taala tahu. Sekalipun manusia tak tahu. Kecil ke besar benda kita buat, kita kena tahu. Allah Ta'ala tahu dan Allah Ta'ala akan nilai. Sebab tu kalau kita buat kebaikan sekecil mana pun Allah Ta'ala balas. Begitulah juga jahat setara mana pun kita buat, ataupun sekecil mana pun kejahatan yang kita buat, Allah Ta'ala tahu semuanya. Dan semuanya akan ditanya dan disoal di hadapan Allah. Sebab tu jangan kita ni pandang remeh dengan apa yang kita buat. Kadang-kadang kita ni kebaikan yang kita buat lebih kurang. Ataupun kita buat kejahatan, kita tak rasa bimbang bila buat kejahatan. Bila buat jahat, kita rasa tak apalah. Buang sampah, tak apalah. Kek gada lah yang kutip. Sedangkan benda tu dilarang. Benda tu dilarang. Kecil je. Ingat, benda kecil tu akan ditanya juga di hadapan Allah kek gini. Sebab tu kita kena tanam benda ni. Semua benda yang kita buat, semua benda yang kita lakukan, semuanya akan dipersoal dan akan ditanya di hadapan Allah. Apabila manusia buat benda ni, kehidupan dia akan terjaga. Kehidupan dia akan terjaga. Batu muslimat, masalah ni kita kena letak sungguh dalam hati. Apa pun yang aku buat atas muka dunia Allah, apa pun yang aku akan lakukan atas muka dunia Allah ni, Allah Ta'ala tahu dan Allah Ta'ala tengok belakang. Kalau benda ni kita tak jaga molek, kita tak sungguh molek,
masalah benar hidup kita muslim-muslimat. Kita kena jaga bukan sekadar perbuatan zahir, bahkan perbuatan batin juga kena jaga. Hak zahir jaga dah, tak apalah. Maksiat tak buat, tak kata kau orang. Tapi ingat, hak batin kena jaga juga, hati kita. Guana hati kita masa buat ibadah, nak suruh orang tengok ke guana. Sebab apa? Allah Taala bukan nilai hak zahir saja, hak batin pun Allah Taala ni. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Taala tak pandang kepada rupa parah kamu, harta benda kamu. Allah Taala tak pandang. Hak Allah Taala pandang hati kamu dengan amalan kamu. Macam mana? Sebab tu hati dengan amalan kena jaga. Ini muslim-muslimah. Kemudian Jibril pesan pula pesanan keempat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan pesanan wa'lam ya Muhammad syaraful mu'min biqiyamihi fil lain. Ketahuilah oleh kamu wahai Muhammad, mulianya orang beriman apabila dia bangun qiyamul lail di waktu malam. Orang Islam dia mulia di sisi Allah bila dia bangun qiyamul lail. Kita kena faham satu benda muslim-muslimat. Semua orang Islam itu mulia. Allah Ta'ala jadikan ramai-ramai makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling mulia manusia. Di kalangan manusia ni, yang paling mulia orang beriman. Di kalangan orang beriman, yang paling mulia adalah orang yang boleh bangun malam. Tapi, sebab apa orang bangun malam ni dia mulia? Sebab bukan senang nak bangun qiyamul lail. Kita bangun kiang tengok bola tak apa. Ha, musim-musim FIFA apa semua. Tengok bangun, sanggup bangun ku 2, 3, 4 pagi pun. Bapa nak tengok bola. Tapi nak bangun qiyamul lail payah. Biasanya orang bangun qiyamul lail bila? 27 Ramadan. Bangun bila pula? Tahun depan. Ha, muslim-muslim, setahun sekali qiyamul lail. Lepas tu kat kata, tak ada. Sedangkan orang qiyamul lail ni, kemuliaan dia besar. Allah Ta'ala jadikan orang yang bangun qiyamul lail, masa dia nak mati, dia akan tengok kemuliaan apa yang dia akan dapat dalam syurga. Orang dia qiyamul lail, bila duduk dalam kubur kayak gini, Allah Ta'ala keluaskan kuburnya. Kuburnya bercahaya. Ni kemuliaan orang qiyamul lail. Sebab tu kita kena tanam azam ni, bangun qiyamul lail semua tiap-tiap malam. Tapi hak ni payah muslim-muslimat. Nak bangun qiyamul lail bukan senang. Dan kalau sekali bangun qiyamul lail, ia buat semangat doa payah kok. Bangun setting jam balik, bangun kau 3 pagi. Bila bangun kau 3 tu semayang sunat, habis semayang sunat ia tiba. Tahajjud, taubat, tasbih, benda lagi, hajat, duha, buat sekali tengah malam. Semangat doa, payah kok. Muslim-muslimat, bangun. Muslim-muslimat, sudah semayang apa semua, tengok jam kau 5. Kau 5 dah ni. Tak apalah, kita rehat dulu lah. Subuh 5:30. Bangun-bangun, rehat-rehat, bangun-bangun, ku 9. Itu tak jadi. Qiyamul lail kak. Subuh jemaah, kita tinggal subuh berjemaah, lagi rugi. Sebab tu ulama kata, kalau tak boleh buat banyak qiyamul lail, buat sikit tak apa, tapi biar istiqamah. Bangun, buat 2 rakaat, tak apa dah, sudah lah. Sebab tu muslim-muslimat, ada orang-orang hok kecil manis, sakit kecil manis. Biasa cerita ustaz, sakit kecil manis ni ustaz, bangun semua malam-malam. Sebab apa? Nak kecing. Dahaga sehar, lepas tu nak kecing pula. Kata tak apa tu, bagus tu. Sebab apa? Allah Ta'ala nak suruh kita bangun qiyamul lail malam-malam. Kita ni muslim-muslimat, kita kena letak satu benda dalam hidup kita. Apa sahaja Allah Ta'ala wi kepada kita, sebenarnya tu hak terbaik untuk kita. Allah Ta'ala wi ujian, sebenarnya di sebalik ujian, Allah Ta'ala nak wi rahmat. Jangan kita pandang ujian itu sebagai bala. Pandanglah ujian itu sebagai pengampun dosa. Ini kena tanam mulut dengan. Jangan pandang ujian itu bala, tapi anda pandanglah ujian itu sebagai pengampun dosa. Orang bila letak gini, hidup dia tenang. Ya ngadu ustaz, malam-malam kejut sokmo tak boleh nak tidur, jadi dahaga nak kecing. Kata baguslah. Sudah-sudah minum air, mayang ajak. Mayang taubat, mayang hajat, mayang tahajud. Alhamdulillah. Tapi jangan minum-minum air, berok mayang. Bapa, dah ambil air semayang lagi. Mangat doa dah jadi kok. Muslim-muslimah. Mangat doa, siapa tinggal kewajipan, tak jadi. Hak wajib, tak wajib. Jelah dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Batu latih bangun qiyamul lail. Ulama kata siapa tak boleh bangun qiyamul lail,
Ustaz berkata mu bangun qiyamula, kerja pagi, takut-takut lelak tengah jabat. Kata ulama, siapa yang tak boleh bangun qiyamula, jangan tinggal beberapa sembahyang. Pertama, jangan tinggal sembahyang isyak berjemaah. Sebab orang yang jaga sembahyang isyak berjemaah, kata Nabi, dia hidupkan separuh malam. Yang kedua, kata para ulama, jangan tinggal sembahyang witir. Witir ni, sekurang-kurang witir serakaat. Yang terbaik nak buat witir bila? Dekat-dekat dengan subuh. Tapi kalau kita tahu dah kita ni jenis bangun lambat, sebelum tidur tu buat dulu witir dulu dua serakaat. Buat mudah. Apa salah sebelum tidur kita ambil wuduk? Sudah-sudah ambil wuduk tu, mayang sunat witir lalu. Tapi ada kes juga berlaku. Ada makcik tu main cerita ustaz. Tok lelaki saya belajar dengan ustaz. Tua-tua baru nak belajar, payah kok. Kata Wan dia marah ngak tu. Tak tahulah ustaz, awal-awal belajar ni, nak tidur ambil air semayang, naik atas katil kok. Yambak kita ustaz. Gi jauh sikit batal wuduk setuh kan. Tengah tu ya habis susung, batal-batal. Batal golek. Bapa takut setuh. Nasibah air dok seming je tengah tu. Oh my god tu. Betul lah. Tapi jangan doa-doa. Apa salah sebelum kita ambil wuduk? Lepas tu kat semayang serakat. Semayang serakat. Dah ustaz kalau kejut pula malam esok, malam tu kejut. Nak qiyamula? Oh qiyamula. Witi tak payah buat dah. Yang ketiga, jangan tinggal dua rakaat sebelum subuh, kata Nabi. Kata para ulama. Dua rakaat sebelum subuh jangan tinggal. Kerana dua rakaat sebelum subuh ni, kata para ulama, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Yang ketiga, yang keempat, jangan tinggal semayang subuh jemaah. Ni pak jenis semayang ni, kalau kita tak boleh qiyamula, pak jenis semayang ni jangan tinggal. Sebab apa? Pak jenis semayang ni satu benda yang besar. Pak besar. Hak ni, kalau tak boleh sangat qiyamula, maka subuh jemaah, isyak berjemaah. InsyaAllah, hidup bahagia. Lah di muslim. Yang akhir sekali, pesanan Nabi SAW, pesanan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pesanan wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas, mulianya hebatnya orang beriman ni apabila dia bergantung harap semata-mata pada Allah, tidak bergantung harap pada manusia. Kita pengharapan kita kepada Allah. Sebab tu orang beriman dia tidak terputus dengan doa. Nak buat benda-benda dia akan berdoa. Sebab apa? Pergantungan harap pada Allah. Manusia apabila tidak ada pengharapan pada Allah, hidup dia tak akan bahagia. Kita ni kena letak semua pergantungan diri pada Allah. Gantung diri pada Allah. Kita gantung diri pada manusia, belum tentu manusia boleh tolong. Tapi jangan lepas pula hak ni masalah gak satu benda ni. Kita betul akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, hak baik ke hak buruk semuanya milik Allah. Hak ni akidah. Hak ni akidah. Hak baik kita, hak buruk, apa hak baik? Yakni ketentuan baik, yakni taat kita, kebaikan kita, semua Allah Ta'ala tetap. Dan keburukan, maksiat, apa pun, semua hak daripada Allah. Hak ni akidah. Tapi kena ingat, akidah Ahli Sunnah tidak terlepas daripada benda adanya usaha, asbab dan musabab. Bila orang tak faham benda ni, dia akan jadi rosak kau. Ada set-set doktor cerita, ustaz, ada pakcik seorang tu, dia sakit. Ada belakang, cik manis darah tinggi jatuh wah pinggang. Lepas tegak makan tak patang. Bila mari hospital, kita pun tegur lah. Ni makan tak patang semua. Dia jawab benda, doktor kena ngucap mulai. Hak baik, hak buruk semua Allah. Makanan ni tak wih bekah pun. Betul dah. Betul lah makanan tak wih bekah. Tak wih kesang. Tapi kena ingat, di sana ada asbab, ada musabab. Allah Ta'ala tak buat sesuatu melainkan ada asbab, ada musabab. Tapi hak baik, hak buruk semua letak pada Allah. Sebab tu manusia, apa-apa dia kena bergantung harap pada Allah dan kena bersangka baik dengan Allah. Kena bersangka baik. Apa pun hak Allah Ta'ala wih kita, hak tu sebenarnya terbaik. Dan ulama' kata, apa pun hak benda kita nak buat, kena berdoa pada Allah. Ustaz, anak nakal doa ustaz air. Doa pada Allah. Doa ni, ambu kadang-kadang kita pelik juga. Ada orang bila doa, dia suruh orang lain doa untuk dia. Sedangkan doa paling mustajab, doa seorang ibu pada anak. Ada orang bila, ustaz, tolong baca kot ke anak kita ni, tak tahulah. Kita kata doa seorang mak mustajab. Nak doa waktu mana? Nak doa mak kalau nak doa ke anak, masa-masa berah. Ni tuk-tuk guru aja. Masa-masa berah.
Subah-subah kan. Ikutlah anak kena kak, tok laki kena kak. Ha, molek kak. Masa basuh berah. Masa basuh berah tu, selawat pada Nabi. Lawan arah jam. Selawat, lepas juga doa, ya Allah, dengan bekat selawat pada Nabi, tolong lembutkan hati anak aku. Sebut nama. Lepas juga, tolong lembutkan hati tok laki aku. Sebut nama. Tapi doa molek muslim-muslimat. Ya Allah, lembutkan suami aku. Dan sebulan, aum. Hak ni gurah je lah. Bukan jadi sungguh. Sekadar nak gurah. Tapi muslim-muslimat buatlah doa. Sebab apa? Orang beriman, senjata orang beriman adalah doa pada Allah. Kita ni jangan putus asa daripada doa. Doa, doa syarat akad tangan. Mohon harap pada Allah. Dan orang beriman, jangan tinggal zikir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Hak ni jangan tinggal. Sebab apa? Ini pengharapan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang letak keyakinan pada Allah, siapa yang letak pengharapan pada Allah, maka bahagilah dia dunia dan akhirat. Orang nak bahagia dunia akhirat, letaklah pengharapan, letaklah keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hidup dia akan bahagia dunia dan akhirat. Jadi muslim-muslimat, ni lima pesanan Jibril. Ada lima pesanan Jibril kepada Nabi SAW. Yang pertamanya ingat kematian. Yang keduanya sayang manusia, biarlah bawa pada Allah. Yang ketiga, buat apa-apa saja kita kena ingat, kita akan disoal dan ditanya di hadapan Allah. Yang keempat, orang beriman kena lazim dengan qiyamul lail. Yang kelima, orang beriman dia tidak akan terlepas harap. Semua bergantung harap semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ada lima perkara ni, insyaAllah kehidupan kita akan bahagia dunia dan akhirat. Maka itulah muslim-muslimat. Sekadar malam ni ana tak apa gerak dah. Letih sangat. Minta maaf banyak muslim-muslimat. Kesihatan tak apa nak jadi. Lepas tengok ujian sekejap. Jadi ana minta maaf banyak lah. Moga-moga. Dah lah mari lambat berhenti awal pula ustaz. Minta maaf banyak muslim-muslimat. Musibah sikit. Minta maaf banyak. Moga-moga semua mendapat keberkatan. Mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ana minta maaf banyak salah dan silap, kasar bahasa kurang di mana-mana. Moga-moga semuanya mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر